Halo semuanya, di video kali ini cara kita untuk menampilkan merek kamera pada HP Vivo ataupun cara mematikan merek kamera di HP Vivo ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk caranya seperti ini, misalnya kita foto. Nah, sekarang kita coba foto. Kemudian kita lihat untuk hasil fotonya. Nah, di sini kan ada merek kamera kita seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya dia belum tampil, ini kan sudah tampil. Saya akan contohkan yang tidak tampil ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya coba foto. Nah, di sini kan tidak ada merek kamera. Jadi untuk cara menampilkannya, teman-teman buka di aplikasi kamera seperti biasa kayak gini. Kemudian teman-teman tekan pengaturan di sini. Teman-teman tekan yang ini ya, tanda air model. Oke, kalau tekan nanti dia secara otomatis keluar seperti ini. Sekarang kita akan coba foto ya teman-teman ya. Nah, sekarang sudah muncul tanda airnya di bagian bawah sini ya teman-teman ya. Ini agak buram kamera karena memang layarnya lagi rusak teman-teman ya. Maksudnya layar kamera saya, nanti akan saya perbaiki pasti bagus. Jadi seperti itu cara menampilkan merek kamera di HP Vivo. Oh ya, tapi kalau misal kita tidak ingin tanpa watermark atau tanda air atau merek kamera, teman-teman harus centang lagi yang ini ya. Ini kan warna kuning artinya dia aktif. Kemudian kita tekan lagi tanda air di sini. Nah, maka di sini dia tidak akan muncul lagi ya karena sudah kita matikan. Jadi seperti itu. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua.